Kita nunggu di sini aja, Bro, sambil nunggu buka puasa. Iya, Bro. Ngomong-ngomong, si Nyan mana, Bro? Gak tahu, Bro, kayaknya dia keluar. Kemana ya? Gak tahu juga, Bro. Puasa, Bro. Puasa, Bro. Kamu? Puasa, Bro. Punya bolong, Bro. Kita nunggu di sini aja, Bro. Siapa tahu ada cewek lewat. Iya. Ya. Kita godain-godain. Sepertinya dari tadi gak ada cewek lewat, Bro. Kayaknya itu Jamal, Bro. Iya. Kayaknya dia pulang kerja jadi kuli bangunan. Ayo kita buli yuk. Ayo. Hei, Jamal. Sini dulu. Iya, ada apa? Gimana? Masih betah jadi kuli bangunan? Ya betah lah. Mau gimana lagi? Kok nggak ada kerjaan lain? Emang nggak bosen kerja di bangunan terus? Enggak, enak-enak aja. Nanti pasti ada kerjaan lain kok. Yang lebih dari kuli bangunan. Asalkan kita bisa usaha. Kayak kita nih, gak usah kerja, punya sepeda. Motor keren. Gak capek-capek buat cari duit. Ya udahlah, nanti bisa juga beli motor. Kalian kasih orang tua aja bangga. Alah, mana mungkin kamu bisa beli motor. Ya udah, yang penting itu ada usaha. Lah sana, pergi. Orang miskin gak pantas di sini. Ya udah, permisi. Ya. Udah sana cepat. Kayaknya itu Jamal ya. Kok lagi susah? Aku samperin dulu ah. Woi bro, kamu kenapa mukanya kok susah? Gak apa-apa. Loh, apanya yang gak apa-apa? Kok mukanya tuh beda loh? Enggak, tadi tuh ada anak-anak kampung sebelah menghina. Nah terus? Ya, karena aku kerja kuli bangunan gitu. Gak apa-apa lah bro, yang sabar bro. Ya gak apa-apa sih sebenarnya. Coba tahu nanti ada rezeki, bisa membuktikan kepada mereka. Ya amin, pastilah kalau kamu semangat, pasti bisa. Atau gini aja bro, kamu ngumpulin duit ya. Nah, hasil kumpulan duit itu buat kamu merantau cari kerja, gimana? Ya bisa juga sih. Ya udah, makasih ya bro atas sarannya. Iya bro. Aku cuma ngasih saran aja bro sama kamu. Ya gak apa-apa, sarannya baik juga kok buat aku. Ya udah, kamu yang semangat kerjanya ya. Siap. Oke, aku pergi dulu bro. Ya ya, hati-hati. Berhenti dulu. Siapa? Kayaknya tuh teman-temanku dulu yang menghinaku. Ya udah berhenti. Siapa? Hai bro, kenapa sepedanya? Waduh, si kuli bangunan. Pakai mobil siapa lagi itu? Sok bawa mobil. Kenapa sepedanya? Ini bro, mati bro. Oh. Mobil siapa yang kamu naik itu? Alhamdulillah, mobil pribadi bro. Jadi dulu aku ngumpulin uang dan untuk merantau. 3 tahun yang lalu aku pergi merantau dan sekarang alhamdulillah. Waduh, sekarang kamu sudah sukses ya bro. Maafin kami dulu yang sudah ngeremehin kamu ya.
Ya udahlah, nggak apa-apa, lupain semuanya. Ya udah, ini saya kasih uang buat perbaiki motormu biar gak mati. Ya udah, saya mau ke Leo dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, buat kalian berdua terima kasih sudah menghina aku dulu dan aku bisa sukses sekarang. Bye bye.